Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya dilahirkan di kota Surabaya, tetapi dibesarkan di Tasikmalaya di Jawa Barat. Karena ayah saya, Pendeta Julius Isaac Abraham, terpanggil untuk mengembalakan jemaat di kota itu. Kami dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen yang taat, harus ke gereja, membaca Alkitab. Tetapi sebetulnya saya belum mengalami kelahiran baru. Semua dilakukan karena terpaksa. Sampai satu hari ketika saya masih SMP dan waktu itu liburan sekolah sekitar 2 minggu, saya pergi ke Surabaya karena ada saudara sepupu saya di sana dan saya berpikir saya bisa bermain dengan dia. Tetapi waktu saya tiba, dia bilang, "Saya besok mau mengikuti retreat di Sarangan selama 4 hari. Kamu lebih baik ikut sama saya saja." Saya bilang, "Aduh, saya kebaktian tidak suka." Dia bilang, "Ya sudah, kamu tinggal di Surabaya, main sama orang tua saya," katanya. Saya bilang, "Waduh, mana seru kalau main sama orang tuanya." Akhirnya terpaksa saya ikut di dalam retreat itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya dijamah Tuhan di sana. Saya mengalami kelahiran baru. Saya bersyukur karena hidup saya diubah melalui pertemuan tersebut. Saya teringat satu ayat yang luar biasa dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Pulang dari retret saya, rajin kebaktian, membaca Alkitab, melayani Tuhan. Sebetulnya saya tidak punya panggilan untuk jadi pendeta, saya pikir. Karena saya punya cita-cita menjadi dokter atau setidaknya menjadi ahli sastra Inggris. Dan saya sudah mendaftar, ikut ujian, dan lulus untuk masuk ke sekolah yang saya inginkan. Tetapi ketika saya berdoa berterima kasih untuk hasil yang bagus itu, ada impresi yang sangat kuat untuk saya meninggalkan cita-cita saya masuk ke sekolah Alkitab dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bergumul, tapi akhirnya saya menyerah dan berkata, "Saya mau taat Tuhan." Namun ada satu kesulitan, karena saya pada waktu SMA menjalin hubungan yang dekat dengan seorang gadis yang sekarang menjadi istri saya. Dan dia bilang, "Kamu mau jadi pendeta enggak? Kalau kamu mau jadi pendeta, saya tidak mau sama kamu." Karena saya memang tidak punya rencana untuk jadi pendeta pada waktu itu. Saya bilang, "Enggak, saya tidak mau jadi pendeta." Namun ketika Tuhan memanggil saya secara kuat, saya harus bicara kepada dia. Tiba-tiba pacar saya ini ngomong gini, "Saya juga mau melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab, tapi bukan gara-gara kamu." Lalu dia cerita beberapa hari yang lalu dia mengalami sakit yang luar biasa pada bagian perutnya. Sampai dia berguling-guling tidak bisa tidur. Lalu dia bernasar sama Tuhan, "Kalau saya sembuh, saya mau melayani, saya mau masuk sekolah Alkitab." Dan akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Sehingga melalui peristiwa ini kami masuk ke sekolah Alkitab yang sama di Seminari Bethel Petamburan Jakarta. Dan kami diwisuda sama-sama. Dan 2 minggu setelah diwisuda, kami menikah. Dulu saya pikir menikah itu enak. Ternyata memang enak kalau kita menikah dengan orang yang sepadan yang Tuhan berikan. Bukankah Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Setelah saya menikah, saya melanjutkan studi program S2 dan S3 di beberapa sekolah teologi. Tuhan membuka kesempatan pelayanan. Saya kemudian menjadi ketua Sekolah Tinggi Teologi Karisma, dulu di Tasikmalaya, kemudian berpindah ke Bandung. Kami sudah mewisudakan lebih dari 500 orang untuk program S1 dan S2 tersebar ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Tuhan juga mempercayakan saya untuk menjadi ketua Departemen Pemuda dan Anak dari Sinode Gereja kami, Sinode Gereja Bethel Indonesia, dan kemudian menjadi ketua dalam bidang teologi dan pendidikan. Saya juga merintis jemaat di kota Bandung sekian puluh tahun yang lampau, dan
Ada satu pengalaman yang menarik. Kami memulai dari sebuah ruangan kecil yang kami sewa di sebuah hotel. Setelah berkembang, kami bisa mengontrak sebuah tempat yang bisa muat kira-kira 600 orang sekali kebaktian. Kami buat 4 kali ibadah umum dan 1 kali ibadah pemuda. Tetapi makin lama jemaat makin penuh sesak. Lalu saya berdoa, Tuhan berikanlah saya kemampuan, anugerah untuk bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa memuat ribuan orang sekali ibadah. Tapi saya tidak punya uang. Saya juga tidak tahu di mana tempatnya. Saya kumpulkan seluruh pengurus, saya utarakan hal ini. Mereka semua terdiam karena kami tidak punya dana. Tetapi kami kemudian berdoa. Dan berapa minggu kemudian saya sampaikan dalam ibadah, baik dari pagi sampai malam. Dan terkumpul biaya beberapa ratus juta rupiah. Tapi masih jauh dari biaya yang kami butuhkan. Tetapi pada ibadah terakhir, ada tamu dari luar kota, tidak pernah datang ke gereja kami, dan sejak itu tidak pernah datang lagi. Dia yang menulis di sebuah kertas kecil, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Jadi apa yang tidak pernah terduga, Tuhan sediakan, karena dia punya rencana yang baik. Setelah itu kami urus izin gerejanya, sulit sekali, tapi tidak mustahil, akhirnya bisa dapat. Dan kami bisa bangun gedung gereja 5 lantai bisa muat sekitar 3.000 orang sekali ibadah. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Saudara, saya yakin bahwa rencana Tuhan yang indah juga bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Apa yang kita anggap masalah, kesulitan, tantangan. Ketika kita sungguh mengasihi Tuhan. Ini modalnya, mengasihi Tuhan. Maka yang tampaknya buruk Tuhan ubah menjadi kebaikan. Saya juga mau katakan bahwa kebaikan yang kita pikir itu sebetulnya bukan kenyamanan, kemakmuran. Tetapi kebaikan yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 28 dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Makin mirip karakternya seperti Kristus. Jadi Tuhan mau bukan mobil kita yang tambah bagus, rumah kita yang tambah bagus, penghasilan kita yang tambah bagus. Tapi karakter kita, pribadi kita. Bagaimana caranya? Saya kemudian memahami bahwa kita harus taat kepada kebenaran firman. Hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Mengikuti pimpinan Roh Kudus senantiasa. Dan selalu berespon positif di tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Dan ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Sebab ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, lalu kita marah, jengkel, emosi, pokoknya sesuatu yang negatif. Kita makin tidak mirip seperti Kristus. Tapi kalau kita bersyukur, mengampuni, mengasihi. Seperti Yesus ketika disalib dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Itu sebabnya saya yakin Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan supaya karakter kita menjadi serupa seperti dia. Jadi kalau ada orang yang mungkin memfitnah, menyinggung, melukai, sebetulnya dia bukan alat setan. Dia sebetulnya adalah alat Tuhan. Memproses kita supaya karakter kita makin seperti dia. Itu sebabnya melalui kesaksian ini, percayalah Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi kita semua. Kiranya ini memberkati saudara semuanya. Amin.